Ini merah ini. Oh, ini travel. Mas Jok, Mas Boy minta hadiah gitar. Uangnya pakai itu. Kamu tadi milihnya yang itu, yang tinggi. Kita kadang sampai diusir ya. Oh, benar. Karena belum dapat ide. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi dengan salah satu operasional 87. Oke, hari ini kita diajak jalan-jalan Mas Yoyo. Oke, jadi kita ini di tempat wisata nih sebenarnya. Kita pasar. Kita itu mau nyari Gunung Herta. Iya, kita mau ke mana ya? Ke Bali. Ke Bali. Oh iya, kita mau ke Bali. Ini dari sampai terminal tuh bisa tuh. Hah? Bukan itu Handoyo. Habis kita itu Gunung Herta. Gunung Herta. Ya kira-kira transisi ini enggak yo? Enggak tahu. Ini merah ini. Oh, ini travel. Travel itu bukan. Ini juga merah. Oh. Oke, kita mau beli apa nih teman-teman yo? Kita lagi di Pasar Salaman nih, guys. Tali sepatu. Oke. Ini mau jebol. Oke, kita lagi tali sepatu. Mau buat apa sih, Mo? Buat itu kerincing. Oh, persiapan itu ya. Hitam. Hitam manis. Yang ini ya? Iya, yang itu. Enggak tahu, Mas. Boleh. Wah, dipakai bubuk. Coba mau sekalian mau. Ah, dipakai semua. Wah, itu bayar lo, pakai lo. Mau bayar? Beneran. Emang bener. Saudara yang berbahagia. Jangan Mario sepuh. Jadi, kan itu kalau kacamatanya ini kacamatanya Mongol. Stress. Oke, kita nyari sepatu ini persiapan buat besok berdudan. Mbak beli. Katanya Majok. Apa? Majok, Mas Boy minta hadiah gitar. Oh, gitar. Oh, iya, itu tuh. Banyak banget. Oh, ya apa milah siapa, Boy? Ngomong aja sama sultannya ini. Cepat, mau kamera on. Iya, enggak orang bisa tunggu. Oh, cepat, Boy, minta gitar, Boy. Beliin ya, Mas. Jangan sekarang, nanti tanggal 22 ini mau ya? Iya. Tapi beneran ya, beliin gitar ya? Iya, nanti Mas Darmin yang beliin. Oh, Mas Darmin, katanya Mas Darmin yang beliin tanggal 22. Oh, nanti uangnya pakai itu. Oke, kita beli ini. Mana Mas Yoyo? Udah dapat? Oh, udah dapat akhirnya. Tali sepatunya buahnya banget, katanya nemonya ini mau diikat semua. Full ya? Full tali. Takut lepas. Oh gitu. Mas Yoyo, kita dong. Iya nanti. Sama ini apa, jeduk-jeduk apa? Kajon. Kajon ya. Iya, besok ya, jangan. Boy, tapi beneran ya? Hah? Iya, nanti aku urunan sama Mas Darmin. Beli. Mas Darmin lah pergi Leo ini. Kenapa jadi aku? Boy, beliin gitar, aku beliin kajon. Nah, pokoknya sekarang. Itu yang sekarang. Itu yang jualan ganti, yang kemarin temen aku yang jualan. Ah, besok. Oh, ganti. Apa bukannya sama Joe itu? Ayo lanjut. Itu Gunung Herta udah menanti tuh, merah tuh. Udah bayar. Hah? Udah bayar? Udah bayar. Kamu enggak jualan hari ini? Aduh. Ganti-ganti. Itu lomba burung apa coba? Mana? Itu. Burung hantu. Betul. Enggak kelihatan. Enggak tahu. Kelihatan betul burung hantu. Tari kain. Oh. Kain apa? Kain sutra. Buat itu. Buat bungkus. Bungkus itu loh. Bungkus Darmin. Bungkus apa? Darmin. Jangan kayak gitu. Tadi dia nonton marah. Enggak. Beli kain putih buat bungkus kamu. Kamu mau berapa apa, Is? Ratusan. Aduh, oke, yuk kita beli. Ayo. Oke guys, kita udah dapat lagi. Ini aku beli kain. Kamu beli apa, Mo? Cembak. Hah? Ngawur. Bukan itu. Ngawur ya. Bukan. Makasih, Pak. Ini apa, Pak? Makasih ya. Nanti langganan ya. Oke. Buat di luar panggung biar cantik. Oke, kita lanjut nih, beli apa lagi? Beli apa ya? Beli gitar katanya, Mas. Hah? Iya, ya besok kamu gitar. Gitar. Itu ada fan tuh. Mana? Oke. Oh, aku ini kawaan kuwi. Kuwi kudu fan kuwi. Itu apa ini, Mas? Hah? Begenggek. Okay. Ini memang makin lama makin saliwang nih. Jari, ini makin nerang. Kalau kena panas kayak gini. Warnanya jadi kuning. Benar. Oke, guys. Ini lagi perjalanan mau diajak ke Borobudur, ke candi, Mas Yoyo. Nah, ya, kita akan masuk. Tuh, kita mau cari penginapan.
rumah Mas Yoyo besok kayak gini loh. Oh iya tuh. Wah. Tapi bedanya nanti ada apa itu kebioke kayak gitu ya. Jadi ceritanya kita mau masuk ke candi, tapi karena gini tanggal-tanggal tua kita mau masuk lewat tanah belakang. Lewat masukin lewat belakang gitu ya. Tapi nyaman loh nih buat piknik. Iya enak ya. Kapan-kapan sih? Tapi kok enggak ada gajah? Aku jadi keinget masa dulu Mas Yoyo kita pernah main di tempat itu ya, di dalam itu ya. Pernah. Ini kalau naik sini tapi bahaya ya. Nanti katoknya suwe. Bisa suwe gimana? Tuh sama-sama channel luar ini nih guys. Tuh, kalian yang di luar kota, di luar dunia silakan. Di luar dunia. Oh, siapa yang mau ke sini? Liburan ke sini tuh. Ini tempatnya sejuk. Ini ya maksudnya. Kayaknya setelah di notis Mas Adu jadi Saliwangi. Ini permanen Mas ya? Permanen. Saliwangi. Jadi okay, kita mau ke suatu tempat tapi kita enggak bisa sebutin. Pokoknya itu tempat-tempat yang sangat-sangat rahasia. Gak pokoknya kalian sebutin, tapi besok tempat favorit Nemo. Oh. Perapatan. Enggak, kalau dia enggak ada kegiatan kan dia sering main di kucingan situ sama gue. Sering ngemper. Bener sama lu. Tapi ngemper bukan berarti gembel ya? Ah, bukan. Banyak menikmati suasana pedesaan. Soalnya kita tuh di kota perkotaan jadi kayak aku tuh. Aku tuh kacang jenuh ya. Aku tuh pelosok. Rumah aku tuh di kota. Di kota. Jadi harus sekali-kali ya main ke sawah-sawah gitu. Tiap kali kalau main Mas Joko itu enggak lupa bawane udah itu apa Davos sama kita saya udah besar ya merantang gitu loh. Dari sini candi kelihatan enggak tuh? Kelihatan. Dari sini kelihatan enggak? Kelihatan. Bawahnya ada pohonnya. Enggak kelihatan. Oh ya ini guys. Ini mana? Itu loh candi lo. Oh itu ya. Wah, kelihatan. Masuk kanangan iya. Wah, ini. Oh iya. Buat ini Doktilo ya. Ini namanya adalah Savarna Bumi. Oh, Savarna Bumi. Ada bule. Mana? Bukan bule. Oh, ini warnanya putih semua, maskernya sampai mata. Itu guys tuh kelihatan. Mana? Wah, ini. Kalau main ke Borobudur bisa menikmati, bisa jalan-jalan lewat. Ini. Itu apa tuh? Oh, rame-ramenya lama-lama benar. Ini yang kalau Mas Joko bukan naik mobil, naik orang. Gedong. Ini yang nonton video gue bisa pusing ini kameranya. Bingung. Ya, itu kalian bisa menikmati itu nyewa ya? Nyewa apa? Gratis sih? Itu nganu keliling Budur 500.000. 500.000? Keliling-keliling. Oh. Komplit. Tapi mungkin saat ini masih ada diskon ya, Mas. Mungkin. Katanya diskon. Kok Pak Walubi? Waribi. Oh, ini nganu ya? Ini apa sih? Katanya di sini. Bukan ini biara. Oh, oke okay, guys, lanjut nanti ya. Kita mau ke suatu tempat. Ini aku enggak bisa mengekspos, ini masih rahasia. Oke. 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 Tuh, okay. Depan ada homestay Sabah. Oke, lanjut. Gimana? Kamu seneng enggak? Senang sekali ya. Oh, senang sekali. Aku susah sekali. Kenapa emang? Susah aku liatin Mas Joko itu. Ngajaknya enggak bener kok. Masa dari tadi tapi kamu tadi milihnya yang itu, yang tinggi. Enggak. Saya gini Mas Joko itu keliling Budur cuma cari homestay. Cuma liatin doang enggak masuk kita Mas Joko. Cuma liatin dia karena aku enggak ada yang cocok, belum ada yang cocok Mas Joko. Enggak mau tadi ngomongin langit apa mau? 6 langit. Enam langit. Tahu-tahu kalau jalan ke sana enggak kuat. Homestay apa? Nah, itu aku ngomong. Mau diomongin mau sama siapa? Tapi jangan ngomong Mbak Yani ya, gitu. Itu yang bikin kita deg-degan loh. Nanti ada apa-apa gitu kan. Kita juga kena gitu, Mas Jo. Ya, makanya aku enggak berani. Ini barusan mau ke atas sana, guys. Enggak jadi. Barusan kita ke atas tuh. Ya maksudnya kita enggak sampai yang lokasi itu loh. Enam langit itu. Enam langit kita belum nanya harga. Soalnya aku tuh sebenarnya diam-diam tuh Nemo tadi yang pesan tuh. Apa? Aku enggak ikut ikutan. Katanya cari kamu yang ngajak rekomendasi aku. Gitu loh. Pinter ini ya. Habis ini kemana Mas Jo? Kita habis ini kayaknya pulang deh. Oh pulang? Kamu enggak jelas sih ngajak kita keluar. Nanti kita lihat ke pagar ini ya Borobudur, Taman Borobudur. Oh, emang lewat? Kondisi terkini ya lewat dong. Oh iya. Ini nih. Nanti apakah Budur itu udah rame atau gimana nanti dilihat. Oke, tuh. Ini namanya desa wisata Candirejo. Candirejo. Ya rumahnya itu udah samping dihiasin kayak bata merah gitu loh. Mas Jo, itu yang rumah itu lewatin enggak sih? Rumah apa? Jual itu loh. Oh, itu salah jalur itu yang sebelah kanan. Rumah yang perempatan itu.
Bata-bata itu lho. Rumah joglo itu lho. Ya, ya. Oh, rumah. Ramatan emang rumah siapa? Rumah Joko juga. Enggak, itu langganannya Nemo. Kan. Cuman katanya habis ke sana. Nah, sebentar ya, lagi kita sampai di itu pagar apa Taman Candi Borobudur buat kalian yeah. yang ada di luar pulau kata Mas Joko di luar Binjaya, apa nah. luar luar nah, nanti akan kita lihatlah seputaran info terkini dari Kota Borobudur. Nah, tinggal masuk kayaknya di harga 35 sampai 45. Yeah. Nah, cuman minusnya kita enggak bisa naik sekarang. Nah, itu entah berlaku sampai kapan ya Mas Joko, kita belum tahu. Aku boleh cerita enggak? Iya, boleh. Dulu aku waktu SMA itu naik motor pernah jatuh di sini kecelakaan. Hah? Oh, karena aku terlalu banter, terlalu cepet gitu loh di sini. Ini di jalan yang sebelumnya ini. Persis di belakang itu tadi. Itu cerita menarik itu kalau dibuat. Itu cerita menarik. Harusnya kita retake, Mas. Mas Jo, coba kamu jatuh gimana, Mas? Mas Jo yang kemau lah. Itu yang rasanya kayak lap gitu loh, cuman 2 detik rasanya kok lu aku gimana ini? Tahu-tahu udah sampai rumah sakit. Iya, enggak, Mas ya. Kok aku udah dibangunin banyak orang, udah dikasih betadin itu padahal kayaknya 2 detik itu. Tapi enggak dibayarin Yasin kan? Enggak. Oke. Lah, ini kita ini apa ini? Tadi mau ke sini tapi enggak resto tuh. Tapi rame itu. Angkat tangan. Heeh, karena rame. Dan karena belum tanggal 22. Ya, tahu aja. Ini ngomong-ngomong si Boy belum tahu tanggal 22 itu ada kejutan apa, Mas Jo? Tahu ya. Besok kita kasih kejutan. Oke. Eh, dan ada kan ada surprise ini ya minggu ini ya? Apa? Ayo minggu ini. Oh iya, heeh. Akan ada surprise yang sangat amat sangat menggelegar. Nah, ini kan di YouTube. Iya, saksikan di YouTube. Oh, Gada Wisnu Satria mau. Jangan skip-skip ya, guys. Nah, oke guys, itu pintu Candi Borobudur. Yes. Mas Jo itu sering ke di sini ya. Ini apa sih ini? Di sebelah situ. Aku sering di situ. Gereja situ. Santo itu namanya Santo Mikael. Itu Katolik apa Kristen Mas Jo? Katolik. Nah, Katolik. jadi kalau di mana ini di Borobudur itu memang kayak gini ya. Ada Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam. Nah, kayak gitu. Di mana Mas Joko ada? Ada apa tuh? Beringin. Ini lihat sebelah sini ya, guys. Nah, ini lagi direnovasi nih, guys. Kalian bisa lihat Candi Borobudur lewat gambar ini loh, guys. Kalau kalian belum bisa masuk. Tuh, ini ada makanan khas jajanan ini. Kalau malam tontonan tuh geblek. Oh, ini Mas jadi Mas Nemo tuh tiap malam nongkrongnya di sini, guys. Enggak tiap malam kadang-kadang. Enggak, bukan. Itu ada tempat yang lebih viral lagi di sebelah sana. Apa sih? Tempat yang lebih viral lagi Moyo. Apaan tuh? Di itu angkringan itu loh. Angkringan apa? Itu ada insiden itu loh. Insiden itu itu aku mengikuti loh sampai part 5. Wah, mengikuti beneran. Korban drama ya. Itu bukannya kamu itu. Itu bagi kalian yang ingin naik mobil ini klasik-klasik bisa. Skuter juga ada di depan nih. Buat foto-foto Instagramable loh. Skuter itu namanya. Elektrik. Degan juga ada. Degan juga ada. Tapi waduh kok di sini rame banget nih. Rame itu tuh, udah rame itu. Padahal sekarang man. Oh. Jadi enggak semuanya. Jadi sekarang dari waktu 2 tahun yang lalu. Tuh. Jualannya enggak bisa semua. Ini nih pagernya nih, guys. Tapi kalau ingat Borobudur kayak ingat Bali ya. Heeh. Iya. Suasananya wisata itu loh. Kapan ke Bali Mas Jo ini? Jadi ingat Pura Panglipuran ya. Kita mau ke Bali. Oh iya, Pura Panglipuran, kok Pura Panglipuran. Di Panglipuran. Nah, kita ke Bali aja lah ya. Saya tahu nih. Wah, kita berangkat aja naik itu yuk. Pertama kali Boy, kita naikin aja yuk. Langsung berangkat hari ini. Ngawur, kita kan ada proyek Mas. Oh iya. Gimana sih orang nih? Ada proyek besar nih guys. Kalian pokoknya jangan kalian skip ya. Pokoknya ikuti terus. Bantu apa? Bantu perekonomian. Karena memang meskipun. Karena rencana tahun depan mau naik haji. Oh, Alhamdulillah. Haji Darmin. Ya. Oh, backsound-nya bagus banget yo. Waduh. Iya, AC-nya terlalu dingin. Kita mampir ke rumahnya Mas Joko. Nah, ini rumahnya Mas Joko, guys ya. Kasih tahu nih. Depan Anda kerengket-kerengket. Gantilah. Dengan cor-coran. Mas Nemo sering kecor. Ini aku takutnya kameranya di-cut ini kayaknya. Ya, pasti ini. Itu kalau di situ tuh baunya itu udah bau Nemo.
apa? Bau Nemo. Aku belum pernah ke situ. Malah jujur mau. Ini kalau di sini kalau kita bisa dengar ya, dengar yang bangsa-bangsa kayak gitu, pasti banyak yang manggil ayah, ibu. Kenapa kamu tinggalin aku di sini? Ayah. Emang ada apa sih? Aku kok enggak tahu sih. Penitipan anak. Kecebong. Iya. Oh, kecebong. Ayah, gitu ya. Heeh. Itu kan kakak kalau ayah manggil. Nah, makanan ini. Kamu pasti kok tahu sih wilayahnya Mas Joko. Oh, dia jadi lurah di sini ya? Iya. Katanya mau ngasih tahu rumahnya Mas Joko. Oh, iya. Tiga. Dua. Ini rumahnya Mas Joko. Oh, kok banyak anduk kecil loh? Enggak tahu. Enggak, aku dinasnya di sini, guys. Mana? Oh, iya, pas. Orang sama tentara aja kabur. Aduh, ya. Nah, ini guys, tempat cari ide kita nih di sini. Ini ide-ide YouTube GWSM itu di sini. Nah. Ini loh dari sini. Ini bukan endorse. Tahu gila itu loh. Ya, ini. Beneran kita kalau sampai jam subuh. Bu aja. Kok Bu aja sih? Ya itu pemilik kan Bu aja. Oh, Bu aja. Itu sampai kita itu kenal sama pemilik owner-nya asli. Kita kadang sampai diusir ya. Oh, benar. Karena belum dapat ide maksudnya. Nah, jadi perjuangan kita seperti itu Mas Joko. Satu video itu 1 jam 2 jam. Tapi kurang. Cuma kita bertiga ya. Belum pernah kita itu berempat sama ya orang yang bermotor. Masalahnya itu kalian itu enggak pernah ngasih tahu, enggak pernah nge-share. Padahal schedule udah kita susun secara rapi ya. Iya. Nah, kalau yang mengabat itu untul memang. Itu jadwal syuting kayak gitu Mas Joko. Mas Joko ini memang spesialis ini ya, ngeles. Kalau malam itu temennya Boy. Mana? Ini kenal sama ini enggak, Boy? Kenal enggak? Boy bukan. Ini Boy bukan. Bukan idola. Oh, idola. Oh iya. Kita kok sebut merek. Aduh. Idola itu idola para anak-anak maksudnya. Oh, gitu. Idola para anak-anak, para ibu-ibu, para janda-janda. Tapi itu kok iso namanya Cilok Bobo Baby itu kenapa, Boy? Terinspirasi kok enggak upin-ipin gitu loh. Kenapa harus Bobo Boy? Apa yang punya kamu? Bukan. Yang punya suka Bobo Boy gitu apa? Kayaknya terinspirasi dari anak-anak. Oh, mungkin yang suka. Oh. Bentuknya kayak prop ya mungkin ya? Enggak, ada juga. Bobo itu kan Bobo itu cowok. Berarti harus yang dagang cowok. Oh. Ya bukan. Kalau gitu enggak masuk itu. Oh. Terus apa? Bobo kan dia ini ya kartun anak-anak. Ya, nah, kartun itu ditambahkan belinya ya anak-anak. Oh. Oh. Nah, oh, kalau tapi gitu. Ada juga yang dewasa. Versi dewasa. 18 plus ada. Oh. Bobonya dilangi tapi. Oh. Enggak, kalau anak-anak kan bobo. Kalau dewasa BO. Giono gitu. Mungkin ya. Boynya dilangi. Bobonya penonton Mas Joko ini anak-anak apa dewasa sih sebenarnya? Anak-anak. Aku kan channelnya Syariah Mas Jo sekarang. Jadi ya, gimana mau cari? Oke, yo. Enggak, kamera on terus pokoknya. Enggak sampai rumah enggak boleh. Ini pokoknya udah habis. Pokoknya kamera harus on terus. Ini bakalan laris menurut aku kontennya karena apa? Kita membuka aib semuanya ya. Benar. Aib kameramen yang punya channel itu. Kamera ini. Trending enggak ini? Trending. Dan ngomong-ngomong dia itu gini Mas Jo. Dia itu kalau datang enggak sama istri ya, dia berani gangguin aku. Betul. Nah, tapi kalau ada istri dia itu sok syariah. Benar. Itu aja lah. Kalau lihat aku dia itu langsung kabur, takut tak azekin, tak gangguin. Nah, kayak gitu. Ya enggak lah, aku biasa. Aku kan di mana pun berasa aku tetap syariah. Wah. Wow. Situasi apapun, kalau aku pas gak hilap, aku tuh cari yang hilap. Hilap. Mas Joko itu juga pernah punya rencana itu mau berangkat ke Bali tapi cowok semua. Nah, itu aku takut itu. Masa di apa berangkat ke Bali cowok semua itu? Wah, ini. Ya aku tahu bener. Dalam isi hati kamu tuh aku tahu biar kamu tuh juga ada kebebasan gitu loh. Wah, enggak kalau aku enggak sama sekali. Aku lebih enjoy kalau sama Mai, bener. Jadi yuk lanjut aja. Lanjut. Jangan dikira.